Hey guys, Norland di sini dan kita kedatangan paket dari mana ini? Dari Shipper Indonesia. Oke. Yang pastinya ini dari Anchor Indonesia ya guys. Kita unboxing aja dulu. Saya kasih tahu dan ini barang hasil klaim garansi yang kemarin saya ini ya kirimkan ke Anchor. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana cara klaim garansinya yang baik dan benar. Oke. Ini dia. Nah, ini adalah premium 3 feet USB cable with lightning connector. Ini buat iPhone gua. di sini ada segel hologramnya, guys. Yang mana ini menandakan diganti baru unitnya ya. Mantap angker. Thank you. Unit baru, guys. Kita unboxing saja. Apa ada apa di dalamnya guys? Oke, kita buka segel yang mana nih? Ah, yang bawah aja lah. Nah, ini kita bisa menariknya atau kalau susah ya pisau aja lah, lebih gampang cuy. Nah, kan langsung kebuka. Oke. Kok masih susah ya? Oh, ada hologramnya, cuk. Lupa saya. Ya, kita rusak saja lah. Di sini ditulis Anchor Quality QC Pass. Oke, Quality Control Pass katanya. Oke. Kita lihat ada apa di dalamnya. Sepertinya cuma kabel saja guys, karena kartu garansinya cuma bisa dipakai satu kali ya. Ya benar, nggak ada kartu garansi sekarang karena cuma bisa dipakai sekali. Oke, kita dapat unit baru di sini, kabel lighting. Oke, mantap. Baru ini guys, putih bersih banget. Mantap. Thank you, Uncle. Thank you. Oke, kita lihat. Lumayan panjang nih, guys. Ini normal nih panjangnya. Bisa lihat di sini ditulis Anchor. Dan sangat baru ini ya. Bersih banget anjir. Oke, kalau kalian ingin membelinya, link ada di deskripsi ya. Tokopedia pastinya. Official Anchor. Oke, jadi saya langsung menuju Tokopedia Anchor Indonesia Official Store ya, untuk menanyakan kendala yang saya alami dari sini. Saya menanyakan langsung cara klaimnya gimana. Di sini saya kirim, nah Anchor langsung balas, nggak bisa di sini, kayaknya katanya harus langsung submit tiket ke support.anchorindonesia.com. nah ya kak, katanya tuh direspon jam kerja Senin sampai Jumat. Awalnya kirain mas lama gitu kan, karena diresponnya Senin sampai Jumat. Kita langsung ke browser, ke support.anchorindonesia.com. Nah, di sini kita langsung submit tiketnya. Oke. Klik aja submit tiket di sini. Nah, di sini ada data-datanya. Kalian harus isi dari nama, email,
priority. Nah, kita naikkan aja height. Di sini ada subjek judul-judul ini ya. Kita isi aja. Isi sesuai apa yang kita alami. Saya isi claim garansi kabel lightning iPhone. Oke, sudah. Segitu aja. Cukup. Nah, ini detail-detail kendala yang kita alami ya. Atau power bank atau kabel atau apa sound core-nya. Kalian detailkan aja di sini. Nanti detail aja di sini deskripsi apa yang kalian alami. Oke, saya masih simpel aja lah. Oke, tampil fotonya. Nah, kita sudah. Nah, lampirkan kendalanya biar langsung cepat respon begitu. Di sini saya lampirin kabelnya, ada garansinya. Oke, satu foto di attach. Di sini kamu security aja ini mah, isi aja, lalu submit tiket. Nah, oke, jika sudah, nanti akan ada email pemberitahuan kita sudah submit tiket. Nah, di sini kita dapat tiket yang X5R itu tuh, 1G8 RJP9, itu tiket kita. Itu kita bisa pantau di sini, pantau tiketnya, kita copy aja. Kopi. Karena sebelumnya saya sudah submit tiketnya, kita pantau aja tiket yang saya submit dulu. Tiket tracking ID, pasti view tiket. Oke. Nah, di sini kita lihat ini tiket yang saya submit. Nah, kendala saya komputer bisa charge lagi ke iPhone bla bla bla, lalu di balas leangker, sebelumnya mohon infokan invoice dan kartu garansi. Saya lampirkan kedua apa yang diminta pihak angker. Di sini langsung dipesan ada syarat untuk klaim garansi dari satu. Garansi cuma satu kali penukaran, tak ada sistem service. Repair atau yang dibongkar unit kami gantikan dengan yang baru. Dua, produk yang dibeli dari official store Angker Indonesia, dari Tokopedia bla bla bla. Syaratnya harus dari ini ya, official store, bukan dari pembelian dari orang lain. Apa saja yang dikirimkan saat invoice, kartu garansi dan unitnya. Proses klaim 7-14 hari kerja. Mohon diperhatikan jika klaim sudah lengkap 1-4, kirimkan ke alamat ini ya, Angker Ozone itu ya. Penerima harus Bapak Liza. Oke. Di sini saya menanyakan kembali apakah tiket itu tidak perlu, katanya. Karena kita sudah menerima unitnya hari ini ya, kita mark as resolve aja, tandai sebagai sudah di apa, sudah selesai lah, tiketnya sudah selesai, sukses. Nah, di sini kita bisa lihat, kita gak bisa balas lagi ini pesan. Gak bisa balas-balasan nih karena udah ditutup ya. Oke. Jadi di sini kalian harus pastikan kembali syarat-syarat yang diminta oleh pihak angker ya, agar secepatnya bisa dikirim balik gitu. Oke.
Ini kabel ini 4 kali more durable katanya. Fast data on charger. Panjang kabel 3 feet untuk iPhone, iPod dan iPad. 18 bulan garansinya, guys. Saya sisa 3 bulan lagi kalau enggak salah tadi sebelum garansi dikirim. Pokoknya keren lah ini kabel. Minimalis. Gak terlalu panjang, gak terlalu pendek. Pas-pas aja. Oke. Nah, di sini. Ini kita bisa scan pakai kamera HP ya. Nanti di situ akan tertera apakah ini produk original atau tidak. Nah, ini segel, segel buka aja lah. Oke. Oke, okay guys. Ini kabelnya putih bersih, guys. Beli baru. Oke. Okay. Like jika kalian suka video ini dan subscribe tentunya ya. Dan komen. Komen jika ada sesuatu yang kurang, komen aja, guys. Bye bye.